Karena di video kemarin sudah mencapai angka 100 ribu like lebih. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah mega tank, super mega tank yang ada di dunia ya guys ya. Jadi guys, kolam ikan ini memiliki panjang 5 meter lebih ya guys ya, dan tingginya mencapai 3 meter. Dan hari ini kita bakal coba buat tester terlebih dahulu apakah kolam ini sudah siap untuk kita gunakan untuk menaruh hiu nanti di next videonya. Kalau video ini mencapai angka 100 ribu like lebih, kalian komen guys. Dan kita akan membeli beberapa ikan dulu untuk tes kolamnya guys. Kita akan membeli ikan koi terbesar yang ada di Bali ya guys ya. Dan kita juga bakal beli makanan super agar ikannya nambah besar guys. Dan yang terakhir, kita bakal masukin ikannya, bukan yang bocil ini guys, maksudnya ikan benerannya. Dan ini yang terjadi guys. Ini apaan gue? Ini hidup loh. Ada hidup Jack. Pasti kalian tonton video ini sampai habis tanpa kalian skip guys. Karena satu like dari kalian, kalian bisa mendadak menjadi orang kaya ya guys ya. Yang gak like, gak bakal ya guys ya. Subscribe buat yang belum, karena kita para pros tim yang paling solid guys. Enjoy this video, subscribe. Guys, jadi di video ini kalian pros tim dan bocil akan membuat sebuah akuarium terbesar di dunia dengan kaca guys. Oh my god, kalian lihat guys. Jadi kita coba buat beli ikan koi dulu. Karena kita masih testing dulu ya guys ya. Tester apakah bisa kolam ikan ini, kolam renang, sorry guys, kolam ikan maksudnya tadi guys, kolam ikan ini menampung banyak sekali ikan seperti ikan koi. Karena di next video, kalau video ini 100 ribu like lebih, kita bakal langsung masukin ikan hiu, buaya, lumba-lumba, piranha jadi satu guys ya. Kita lihat nanti siapa yang menang guys. Kalau kalian setuju kan, komen sekarang juga Cil. Kalau betul lebih suka ikan apa Cil? Hiu megalodon. Hiu megalodon kita pelihara yang langsung yang gede guys. Jadi dia disini bakal keliling-keliling sampai sini ya guys ya. Sampai sini. Jadi kebetulan ini tester, jadi kita bakal langsung aja buat beli ya guys ya. Dia taruh di sini lah, tester ikan koi. Ayah bocil mau beli berapa kira-kira nih Cil? Kita beli berapa nih kira-kira? Pulaku gak bawa duit nih Cil. Bohong, gak borong lah. Borong ikan, nanti kita taruh di ikannya di sini aja Cil. Nah, mungkin nanti kita taruh di sini guys. Karena kita cuma buat tester aja. Jadi ketika udah ada ikan hiunya, kita langsung pindah mungkin di sini atau di sini guys. Ini kolam ikan filter kedua. Ini buaya ini. Untuk buaya. Ya. Untuk buaya guys. Kalau kalian setuju, komen setuju, Bang. Biar buaya. Let's go guys. Ini kayaknya kita bisa naik ke atas guys. Guys, kita lihat tenggelam. Wow, saya sini Jill, berarti kena gini kun Jill. Kaki ku kena nih guys. Ini mega tank, super mega tank terbesar yang pernah aku bikin guys. Jadi kita bakal naik sini lagi guys ya. Oh my god, kita naik dulu guys. Aku naik. Oh ikut apa enggak Jill? Oh my god, tas guys. Wow. Nyemburnya nggak ikut? Ini nggak bisa diinjek kan yang ini, Mas? Bisa bisa. Oh bisa. Aman semua. Nanti ambruk nanti. Iya, aman aman. Aman ini guys. Kalian lihat nih guys, ketebalan kaca ini sekitar 30 mili guys. Ketebalannya guys, jadi benar-benar tebal. Kalian masukin hiu paus pun bisa ini guys. Jangan-jangan apa? Oh my god, ini kuat banget guys, kalian lihat guys. Buset, nanti kita masukin di sinilah guys. Ini masih panjang sampai sana guys. Berani aku guys. Udahlah Cil, kita balik dulu Cil. A few moments later. Nah, sambil kita nunggu air yang penuh nih guys, ini kita lagi ngisi air ya, ngisi air yang bersih guys. Soalnya tadi hujan, jadi dikuras dulu. Sekarang kita bakal isi lagi guys. Mungkin sampai sini aja guys ya, karena kita bakal testing dulu apakah ini udah kuat atau belum gitu ya guys. Yaudah, kita langsung beli ikannya. Let's go. A few moments later. Guys, ini kita ke toko selanjutnya guys. Tadi kita jalan-jalan gak ada nih. Nah, ini koinnya kalian bisa lihat nih, wih, gede-gede nih. Ini berapa mili nih, Mbok? Gininya, Mbok, kacanya? 5, 12 mili. Ini 12 mili. Wih, lumayan 12 sih. Kita koleksi koin nih, guys. Wah, ini gede-gede banget, Mbok. Ini berapa nih yang paling gede yang mana nih, Mbok? 40 sentian. Itu harganya berapa? Yang 25 ada 300, ada 350. Yang gede mana yang gede? Yang ini ya? Oh guys, kita koleksi yang gede-gede. Nanti bisa lebih gede lagi? Bisa. Mantap nih guys, kalian lihat dari sini guys. Ini bisa kelihatan nih. Bisa. Mana lagi koi-koinya, Mbok? Boleh lihat lagi? Oh ini aja ya? Ini koi yang langka yang mana nih biasanya nih? Yang langka? Iya. Udah diangkut ya? Udah diangkut? Iya. Emang ada yang kayak gitu ya, yang langka, ada yang enggak? Lebih banyak yang langka. Kalau udah langka pengen langka, lebih cepat diambil. Kalau kira-kira di sini udah nggak ada? Ada seberapa kayaknya. Ada, wah kita cari yang langka nih. Seberapa nih buat koleksi. Yang ini kayaknya yang tanco ini. Yang tanco? Namanya tanco apa panco? Tanco itu yang gini, Bo, yang adu tangan ini. Tanco berarti ya? Iya. Tanco guys, kita beli yang tanco lah. Ayo Cil, kau pilih dulu Cil, yang itu Cil. Oh ini nih, baby. Oh ini. Yang mana? Ush, yang ini guys ya, yang gede-gede. Itu yang putih tuh. Oke deh, kita pilih ini guys. Ini ada yang gede, ada yang emas. Nih kan emas nih, jangan-jangan nih Cil lagi menyamar di sini deh Cil. Kata si koi itu yang mana guys? Coba kalian komen lah ya guys ya, koi jenis-jenis apa yang langka-langka. Di next video kita bakal beli guys. Karena untuk sementara waktu kita bakal masukin ikan koi dulu di sana buat tester kolam kita ya guys ya. Apakah pecah apa enggak gitu kan? Kita beli dulu guys yang gede-gede tapi guys, karena nanti kalau udah bagus kita pindahin lagi guys ke kolam yang satunya ya guys ya. Oke. Ini aja lah yang antara tiga putih nih, yang putih. A few moments later.
Jel, kita udah ngambil guys, baru dua guys. Yang gede-gede guys, kalau misalnya yang gede-gede, yang berwarna sama yang sama soragoi guys. Ini aku masih dikit tau. Oh ya guys, ini ada siswi juga nih, maunya aku beli. Tapi warnanya kurang menarik ya guys. Kita nanti cari-cari lagi lah yang bagus guys. Nah ini yang putih guys ya, ini kita udah punya di rumah. Nanti kita bakal ambil guys ya, yang dari rumah kita bakal pakai tes juga guys. Let's go. Di sini kita juga tadi udah ngambil beberapa ikan-ikan ya guys ya. Nah ikannya guys, tuh kita ambil gitu lah guys. Nanti kita koleksi lagi yang mana ikan koi yang kita belum punya gitu ya guys ya. Yang penting itu kita koleksi yang langka-langka lah guys, yang kita belum punya ya, intinya guys ya. Yang warnanya beda-beda. Ini kita cari yang warna-warna kayak gini nih. Ini ada yang warna kayak gini, ini juga ini yang masih kayaknya jangan deh guys. Sama yang ini jangan. Dua ini aja guys, ini sama ini guys. Bisa lah sih ya. Kita ambil dua aja guys. Let's go lah. Kita tanya-tanya dulu harganya berapa. Makanannya juga kita beli nih guys. Nanti kasihan nih nggak makan. Mbak makanannya. Bisa gede yang mana mbak? Yang paling bawah. Yang paling bawah. Yang mana? Mbak? Yang mana nih guys? Ini kayak makanannya momon guys. Yang ini guys, biji-bijian ini guys. Oh, iya. Ya kan Jin? Makanannya si kucing, si cikempom. Nah, oke. Berapaan makanannya, Mbak? Ini ada yang 180. Mahal juga ya? Iya. Mahal guys. Emang yang kayak gini berapaan yang kayak gini-gini? Ini tuh murah ya. Ini murah? Bedanya apa nih makanannya? 50. Buset, udah kayak makanan kucingku guys, tapi lebih mahal kucingnya guys ya. Nih. Ini yang 400 ya, Mbak? Buset, Mbak keluarin, Mbak. Kita mau lihat dulu guys. Makanan ikan 400 ribu kayak mana bentukannya guys. Ini 200 ribu katanya. Ini 180. Ini 180. Ini 400 katanya guys. Wah, ini gila sih ini guys. Ini super guys, super apa nih, gak ngerti aku guys ya. Ini habisnya berapa lama kira-kira kalau pakai ini? Tergantung banyak ikan. Kira-kira. Kalau ikannya cuma 9 ekor, pemberian makan cuma 2-3 kali, paling 2 bulan. 2 bulan habis 400 ribu 2 bulan. Kok bisa goput berapa kali tuh sih? Banyak. Banyak ya. Wah, kita beli yang standar dulu ya, guys. Standar tapi bisa bikin gede ikannya. Yang mana tuh, Mbak? Ini berapa? 55 ribu. Iya. Oh, ini sama juga bisa super. Ini guys, super high growth ya guys ya. Jadi super ini bisa bikin koinnya gede guys. Kita lihat lagi guys. Ini bedanya apa sih mbak? Soalnya kalau dilihat-lihat ini sama nih warnanya nih. Import. Ini import. Bahannya ini import guys. Banyak import. Lokal. Ini dari luar negeri sih. Import nih. Pantesan mahal guys. Padahal sebenarnya sama aja mbak ya. Sama aja nih gara-gara import doang guys. Emang pertumbuhannya. Ini emang cepat. Kalau beli ikan size kecil bandingin masuk Wisuho lain. Buat bulan dah kelihatan. Wisuho itu yang mana tuh mbak? Oh ini Wisuho. Gak ngerti aku guys. Kalau yang itu paling atas? Yang paling atas standar lah. 60, 70. Nah yang ini sama yang ini bagusan mana? Bagusan ini. Padahal ini cuma selera sih. Padahal cuma 55 ribu. Proteinnya tinggi untuk Protein tinggi ya? Ya. Oke guys, ini ada beberapa pilihan makanan ya. 50 ribu yang ini. Ya udahlah, kita ambil yang murah aja guys dulu guys. Soalnya pakai tester kolam ya guys ya. Di next video kita taruh hiu kita di sana guys ya. Kita beli satu lagi yang lebih besar lagi cuy. Oh, megalodon. Hiu megalodon guys. Like dulu ya guys ya. Apakah kalian setuju jika ikan paus lumba-lumba? Yeah. Komen di bawah guys. Ya udahlah, yang ini aja guys ya. Kita beli makanan yang satu aja. Oh, ini ada yang ini juga guys. Well grow. Ini mahal juga guys, 1,5 guys. Mahal guys. Yang enggak jadi guys. Yang ini dulu guys buat tester. Kita kasih yang ini. Ada cuy. Guys, bayar itu. Ini, Mbak ya? Oh iya. Nah, kita minta diskon guys sama bapak-bapaknya. Enggak dapat diskon nih, Pak. Enggak dapat diskon. Kasih harga murah itu sama yang besar tuh. Yang besar berapa harganya? Berapa nih kasih? Enggak bisa murah lagi. Ada harga. Saya dikasih guys. Yang ini, Pak, dapat murah enggak yang ini? Ush. Yang putih dua ini. Yang ini 100, ya. Yang ini 175. 175. Buset, mahal sekali, guys. Kenapa mahal itu, Mas? Kan cari yang rancunya ini. Rancunya itu. Oh, enggak ngerti aku, guys. Kita beli itu aja ya, beli itu aja lah. Yang ini kecil-kecil gini berapa? Lah, ini 50-an. Udah 50 ribu. Nah, itu yang biasa tuh. Gampang dicari ya? Gampang ya. Oke, ini kita beli itu aja. Habis ini kita beli ikan apa lagi, Cil? Kira-kira, Cil? Apa? Ikan apa? Bebas. Belut listrik kali, Cil ya? Belut listrik, guys. Kita beli belut listrik habis ini, guys. Kita bayar dulu, Cil. Baru kita pulang. Kira-kira apa lagi nih, belum? Itu aja. Itu aja ya? Udah, kita bayar dulu, guys. Oksigen. Oksigen? Udah sih oksigen. Itu gede kali tuh, kalian lihat tuh. A few moments later. Cil, kok ngapain sana? Berenang sama Ibu Cil. Wah, coba. Ayo, sama Ibu Cil, Ibu Cil dulu. Dia mau berenang dulu guys, di sini guys. Kalian lihat, ini airnya udah segini ya guys ya. Ini kita tester sebelum kita masukin hiu. Karena takutnya nanti ketika kita masukin hiu, akuarium yang pecah, kasihan hiunya guys. Jadi kita bakal coba buat tester dulu. Kita air dan kita bakal taruh ikan-ikan dulu ya guys ya. Ini nanti ayam bocil-bocil juga bakal masuk sini guys ya. Nah ikannya guys, nah ini dia guys. Kita langsung masukin enggak? Nah, langsung aja masa enggak gitu kan guys. Baca. Jadi di sini kita punya beberapa ikan. Jadi kita punya ikan ya guys ya. Hati-hati kita harus masukin ikannya ya guys ya. Hati-hati guys. Karena kita pencinta binatang ya guys. Hampir semua binatang punya guys. Dari kura-kura. Cuman buaya ya aku belum punya ya guys ya. Tapi aku punya teman buaya beberapa guys. Yang punya banyak cewek ya guys.
Nah, ini dia ikannya, guys. Oh my god. Oh my god, ada yang besar, ada yang kecil lah. Kok ada yang kecil sekali, guys? Enggak apa-apa lah, guys ya. Kita bakal masukin pelan-pelan aja. Oke. Nah, ini guys, kurang lebih panjang dari akuarium ini kira-kira sekitar berapa meter ya, guys? Ini aja udah 1 meter lebih. Mungkin 1,5 meter ya, guys. 1,5 tambah 1,5 ini 3 meter, berarti sekitar 4,5 meter lebih, guys. 5 meteran lah ya, guys ya. Dan tingginya ini sekitar 2 meter 50-an, guys. 2 meter 50 tingginya, guys. Gede banget sih ya, guys ya. Nah, nanti di sini juga kita taruh buaya darat ya, guys. Buaya darat. Nanti di sini banyak buaya darat yang berenang, guys. Apa, Cil? Jangan muncul. Wah, kita lihat, guys, dari bawah sini, guys. Coba lihat, bro. Cepat, agak turunin dikit. Buset dah, guys. Keren sekali, guys. Ini udah kita persiapkan dari bertahun-tahun lalu, guys. Itu udah ada filter air, filtrasi air udah keluar, ya. Terus kesaring masuk sini, guys. Terus ngalir lagi di sana, guys. Oke. Itu, guys. Kalian lihat tuh filternya di sana belum kebuka, guys. Di sana. Baru ke sini, guys. Ini filter airnya besar banget, guys, buat akuarium, guys, ya. Nah, ini filter buat buaya darat nanti, guys. Nah, sekarang kita masukin ini dulu nih. Ayo, Bocil. Bocil jadi berenang enggak? Berenang dulu aja sebelum dimasukin. Ayo. Jadi ikannya nggak boleh langsung dikeluarin gitu, guys, kasian, guys. Jadi dia biar beradaptasi dulu ya, guys. Aku nggak tahu alasannya kenapa. Coba buat kalian yang tahu alasannya, kalian komen dulu, guys. Ada apa? Iya, bisa-bisa si bocil. Buset. Ayo. Nggak dalam, Cil. Ada. Si bocil. Coba aku nyebril. Si bocil, guys. Jel, kau berenang apa, Jel? Si bocil berenang, guys. Coba renang, Jel. Enak? Sebelum ikannya masuk, Jel. Sebelum ikannya masuk, kau renang dulu, Jel. Ini pegang. Di super mega tank, guys. Besar sekali, guys. Wih. Si bocil berenang. Si ayam bocil. Hati-hati, Jel, kelompat, Jel. Ikannya mau pingsan, guys. Kasihan, guys. Jel, ngapain kamu? Ayo, Jel. Lompat. Wih, ikannya kayaknya udah beradaptasi, guys, sama suhu airnya, guys, ya. Wih, kalian lihat dia lapar, guys. Tadi kita kasih makan, berarti udah kita enggak bakal bisa masuk ke kolamnya lagi, guys. Si bocil mandi sama ikan, guys. Cil, kasihan ikannya, Cil. Buka ikannya, Cil. Mandi sama ikan, guys. Guys, kita bakal perilisan ikan yang pertama dulu, guys. Baru nanti yang besar ini, guys, sama si bocil. Kita lihat. Wih, keluar, guys. Ini apaan, woi? Ini hidup lo, ada yang hidup, Jel. Guys, ini bakal dilepas sama ayah bocil ya, guys, ya. Let's go everybody. Buset. Si bocil. Oh my god, gila, cantik banget ikannya, guys. Cantik banget, guys. Nanti kami shoot ikan hiu di sini, guys. Ikan hiu, guys. Full story itu, guys. Ini manusia berenang, guys. Ikannya takut, woy. Wush, kalau kita lihat, guys, ikannya. Ini kayaknya dia seneng banget ya, guys, ya. Karena kolamnya udah gede banget, guys. Kayaknya kita kekurangan ikan sapu-sapu ya, guys, ya. Biar nanti kalau ada lumutan tuh bisa dimakan sama ikan sapu-sapunya. Jadi kita gak terlalu bersihin kolam ya, guys, ya. Jadi buat maintenance-nya juga lebih gampang dan mudah dan lebih cepet. Nih, ikannya makan apaan, guys? Gila, nih mulutnya gede banget ya, guys, ya. Buset dah. Nih kita kasih nama, coba kalian komen ya, guys, ya. Nanti ikan yang besar ini kita kasih nama siapa? Nih, kita. Oh my god, ini gede banget, sumpah ya, guys, ya. Kita kasih nama red kah, red fish atau apa, kalian komen. Nah, aku juga mau pelihara ikan yang namanya itu arwana, guys, yang langka ya, guys, yang puluhan juta itu, guys, biar kita punya satu ya, guys, ya. Nah, kalian komen namanya apa, guys, ya. Wih, gila, keren banget dari jauh, guys. Keren banget, sumpah, sampai sini dia loh. Wih, ayo dah, guys, kita masukin yang besar ini. Ayo bocil. Oh my god, ini sumpah berat banget nih, guys. Kulit buset ini sampai lepas, guys. Berapa beratnya ini, bro? Buset. Ini kasihan nih, guys, ikannya, guys. Ini bentar lagi kita bakal rilis dan kita bakal lihat seberapa keren. Tapi kita bakal tester dulu, guys. Kasih makanannya kayak mana? Apakah dia mau makan apa tidak, gitu kan? Nah, guys, di sini kita mau tester dulu, guys, ya. Ini ada makanan ikannya sama ada apa nih tadi, guys? Mengandung bahan aktif permanganas kalsium 99,45%. Ini adalah pembunuh kuman, guys. Jadi kita masukin ini dulu ya, guys, ya, biar kolam kita ini enggak ada kumannya. Kita masukin, guys. Keren banget, guys. Oh my god. Ini alat pembunuh kuman ya, guys, ya. Jadi kita masukin semua. Jadi kuman-kuman yang ada di akuarium ini masuk gitu ya, guys, ya. Ini maksudnya meninggal, guys. Meninggal sudah dia. Terus ada ini, ada garam. Nih, guys, kita kasih ayah bocil pegang dulu. Nah, kita lihat di bawah ini, bagus sih, guys. Ayah bocil. Iya.
Like video ini guys, 100.000 like lebih guys, kalian. Oh my god. Sebarin ayo bocil, sebarin ke sana, ke sana. Si bocil guys, ayo bro, dari sini bro. Lihat, wah gila udah hitam guys. Oh my god, sudah hitam. Wah ternyata sampai kayak gitu guys, tau gitu dikira dikit aja tadi guys. Coba pakai sarung, woi. Wah gak tahu aku guys. Gak tahu aku kira ini bakal kayak gimana ternyata nih sarung biar umumnya nyebar. Nah baru ini katanya setengah aja masukin guys. Setengah aja. Wah kebanyakan tadi kita masukin itu guys. Waduh, nih pembasmi gini guys, kuman guys. Wah jadi gak bisa renang lagi dong. Jangan renang lagi. Ya. Wah. Ini biar mereka ini aman di sini guys. Jadi bakteri-bakteri semuanya mati gitu guys ya. Higienis guys. Ikannya bisa hidup tentram dan aman damai gitu ya guys ya. Ikannya biar air pH-nya juga menyesuaikan sama ikannya. Ini pembunuh bakteri. Nah, nanti baru kita masukin ini guys. Selanjutnya EM4. Guys, ini kita masukin dikit aja ya guys ya. Kita masukin dikit di tengah-tengah nih biar warnanya enggak terlalu ungu guys. Ini ayah bocil yang ungu di atas nih. Guys, terlalu tinggi soalnya mega tank, super mega tank ya guys. Jarang yang punya kayak gini guys. Orang-orang yang emang suka hobi binatang, yang suka pencinta binatang baru bikin kayak gini. Kenapa? Dikit aja ya bocil. Dikit aja. Lagi dikit lah. Nah, semua aja. Eh, sawe. Wah, bisa kalian bocil. Buset nih warnanya kayak gini guys, harusnya diratain dulu ya guys. 5 minutes later. Guys, di spray nih, gak bisa keluar, makanya lu jangan naik. Ini pos satpam nanti ya guys ya. Ini buat kalian, buat siapa yang mau jadi satpam boleh ya guys. Asal jangan tidur aja guys. Jalan sini, ayo, turun dulu. Di spray ini guys, getar kali kakinya guys, tremor guys. Ayo bro, kita lihat. Aku mau turun. Nah, oh my god, besar sekali mulutnya guys. Ayo, ayo bocil, dah. Gimana sih ayah bocil? Kita lihat guys. Oh my god, Nas. Bakal diangkat sama ayah bocil, jadi kita gak bakal banting-banting ya guys. Kasihan ikannya guys, karena kita pecinta binatang. Kita gak bakal kasar-kasar sama binatang. Karena semua makhluk hidup ciptaan Tuhan harus kita rawat juga ya guys ya. Like video ini guys, 100.000 like lebih buat kalian para pecinta binatang ya guys ya. Woy, kayaknya di sana guys, ketakutan ya guys. Soalnya yang gede bakal tuh, kalian lihat dari keker emang gede. Woy, gue punya di sini, gua punya di sini. Yang ini, aduh gimana kita nih. Ayo, serbu ya. Bisa guys, sudah terilis dua ikan super jumbo duper guys. Oh my god. Masih guys, ini gede banget guys. Buset dah, nanti di sini soalnya bakal ada hiu. Kenapa Pro Steven bikin akuarium sebesar ini? Karena kita bakal taruh hiu megalodon guys. Bayangin aja guys. Baca. Jadi nanti di sini guys, kita bakal taruh hiu megalodon. Oh my god. Kayak gini guys, oh my god, hiunya guys, hiunya nanti kayak gini guys, puset, nabrak dia cip. Oke guys, jadi yang terakhir kita bakal kasih makan karena kasihan nanti guys, ini ikannya karena dia baru di tempat baru, jadi kita bakal kasih makan. Ini ayah bocil, kasih makan, tangkap. Hampir aja jatuh guys. Jadi dia guys, kita lihat ikan-ikannya bakal makan lebih dahulu guys. Ini tinggal kasih lampu udah keren ya guys ya. Kali ini strip mungkin guys, lurus. Wah nanti ini kayaknya ngasih makannya susah guys, harus memang pakai tangga guys. Makan dia guys ya, makananmu di atas bro. Wah ini ngasih tahu temennya guys. Mau ya. Wah makan guys. Makan guys. Makan habiskan bro. Yang lain temen-temennya gak tahu nih gimana nih temennya nih. Bro makan di sana bro. Kabur. Makanan di sana bro. Oke deh guys, jadi inilah dia mega tank kita. Coba kalian komen apakah kura-kura kita bakal kita taruh juga di sini. Kalian bisa komen juga ya guys. Mungkin segitu video kita kali ini guys ya. Dan ini masih butek yang di sebelah sini. Jadi ini nyambung sebenarnya, tapi di sini masih mungkin bakterinya banyak ya guys. Mungkin segitu video kita kali ini. Dan bisa kalian saran, kalian tinggal komentar. Dan bisa kalian ketawa guys. Kalian bisa bahas ya kita. Add alus. Bye bye.